Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Di sini kita sedang melakukan kegiatan lifting ya. Di sini tempat penumpukan pegesting atau pelket tadi ya. Di sini sangat banyak itu. Dan ini sedang kita buat ke trailer dan akan kita bawa ke Gado Bangkong. Ini lokasinya di Cilame. Gak jauh dari Gado Bangkong. Ini akan kita bawa ke Gado Bangkong nomor tiang 97 untuk dipasang di sana. Ini lokasinya ya. Di sini juga sudah mulai pengerjaan pondasi, juga sudah banyak yang telah selesai dibor. Nah, ini sedang kita angkat pegesting-pegestingnya untuk dipasang nantinya di tiang nomor 97 dan 98. Ikuti terus teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, like, subscribe, dan komen di bawah teman-teman. Ini dia pengecekan lubang di atas 40 meter ya. Dia adalah ada pipa, 3 buah pipa. Dan dimasukin sesuatu benda bersama dengan kabelnya sampai ke dasar, lalu ditarik, kemudian terlihat getaran ada di monitor.
perkembangan progres kereta cepat Jakarta Bandung ya, khususnya di daerah Bandung Barat ini. Nah, ini tepatnya di Gado Bangkong. Sebenarnya pengerjaannya itu tidak begitu lambat. Pengerjaannya cukup cepat. Namun yang jadi masalah keterlambatan itu penyebabnya kebanyakan karena pembebasan lahan ya. Dan di pengerjaan konstruksinya itu yang membuat sedikit lambat yaitu pengeboran. Karena di sini banyak terdapat batu-batu tebal di dalam tanah, jadi pengeborannya sedikit lambat. Namun yang lebih memperlambat lagi itu ya pembebasan lahan yang sedikit sulit. Mudah-mudahan dengan adanya dengan menteri baru sekarang, menteri BUMN bisa bekerja sama, dan sudah ditegaskan juga kemarin untuk dipercepat pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Nah, itu adalah di depan itu Gunung Bohong yang terowongan 11 itu adalah inletnya ya. Nah, setelah ini kan jalur elevated nih sampai ke Gunung Bohong ke terowongan 11 inlet. Nah, di bawah itu ada perumahan Lembah Asri. Dan saya dengar-dengar di bawah itu juga belum clear semua untuk pembebasan lahan, pembebasan lahannya. Belum clear semua. Nah, enggak tahu seperti apa proses negosiasinya oleh Biro Pembebasan Lahan atau langsung KCIC. Kita kurang paham juga. Nanti kita lihat ke sana. Seperti apa, apakah sudah ada pekerjaan di sana atau tidak. Ini dia jalurnya, akan menyeberangi rel kereta api ya jalurnya ini. Setelah rel kereta api ke depan, maka itu ada perumahan Lembah Asri hingga menuju ke inletnya terowongan 11 nantinya. Namun di area perumahan itu saya dengar-dengar belum clear semua, tapi semoga lah secepatnya clear pembebasan lahannya agar segera bisa dikerjakan. Ada PJK di sini, pos PJK. Adalah jalur elevated semua sampai menuju Gunung Bohong ini. Ada tulisan inlet terowongan di situ. Ini menuju ke arah stasiun Gado Bangkong. Kalau di atas ini sudah dikerjakan ya pengeboran. Dan di tepi jalan itu sudah pengerjaan tiang. Semoga lebih cepat dan dikebut pengerjaannya, dikebut pembebasan lahannya. Padahal mah menurut informasinya pembebasan lahan hanya tinggal berapa persen saja. Namun banyak yang berkeras mungkin gak mau turun harga atau seperti apa. Baiklah teman-teman, jangan lupa dukung channel ini ya agar terus berkembang. Buat yang baru, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalam.